Okay guys, welcome back to my channel. Nah, tadi kita udah keliling-keliling nyarikan lumba-lumba. Sekarang kita mau snorkeling. Ini kita lagi milih-milih. Masih kasih kiri lebih kecil. Kita lagi milih-milih kayak life jacket, terus fin, terus sama kacamata dan lain-lain lah. Pokoknya alat buat snorkeling. Semua ya? Iya. Yeah. Di sini kalau misal penyewaan tuh berapa sih satu paket? Ini alat per item alat dong 15.000, tapi untuk satu set 50.000. Satu set 50.000. Harga persamaan dari ujung ke ujung sama semua. Siap. 50.000 guys. Kalian mau snorkeling tinggal keluarin 50.000 doang, kalian bisa snorkeling di Sabang. Snorkeling. Oke, sekarang kita mau naik ke kapal. Ini yang bawa kita buat snorkeling nanti nih. Ya. Yeah. Kita banyak ke, kita bawa ke beberapa spot. Banyak ya spotnya. Terus ntar ada ikan Nemo kan? Ada. Oh, jelas. Kalian kalau mau lihat ikan Nemo nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu ngeliat di TV doang. Cukup ke Sabang aja. Sombong amat. Kalian bisa lihat ikan Nemo sepuasnya. Oke, okay, we are going to snorkeling guys. Iya. Oke guys, sekarang kita udah nyampe ke spot pertama buat snorkeling di Pulau Rubia, tapi yang di sisi depannya. Nah, jadi kita bakal snorkeling di sini. Jernih banget kan airnya. Ini tuh dalam. Ini tuh sebenarnya dalam banget. Ini tuh kayak ada sekitar 1 meteran ke dalam lah. Tapi kayak jernih banget. Semuanya kelihatan kan. Emang di sini airnya tuh super bagus. Ya deh, gue mau siap-siap dulu. Gue mau ibu. Sombong amat. Oke. Sekarang udah nyampe ke Sea Garden. Tunggu deh, ini kakinya salah deh. Jadi caranya guys, biar tetap besar itu lah. Kinclong, diludahin. Kalau besar yang itu bening. Biar bening. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngelihat apa namanya terumbu karang tuh biar nggak kabur. Racikannya biar bening. 42. Ya. Nah, I'm ready. I'm ready. Itu sih dulu. Panggil abang dulu biar di sini.
Baiklah teman-teman semuanya, inilah akhir dari snorkeling hari ini. Gua gak tahu kalian dengar suara gua apa enggak ya, tapi snorkeling hari ini udah cukup sampai di sini, dan gua udah ngeliat semua keindahan yang sangat indah di Indonesia ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa ke Sabang, karena di Sabang punya banyak banget hal yang istimewa untuk dilihat. So, jangan lupa subscribe terus channel gua, like, comment sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman, oke? Bye, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Kayak jebek lupa.